Untuk afisial, turun pertama masih kurang 2 orang. Sekarang kelihatannya tenaganya pas-pasan. Masih ada yang ditambah lagi yang kurang. Ketika ada rezeki menang, Avicenna masih ada kesempatan untuk menambah lagi pemainnya. Dan pada turun pertama, Avicenna mendapat 1 orang kartu kuning. Yang itu nomor punggung 27. Kalaupun pada hari ini panitia sangat berharap main yang cantik, main yang bagus, bila ada kartu kuning lagi, ya tetap membayar jaminannya. Untuk itu saya serahkan sama wasit yang memimpin pertandingan. Hargai wasit. Apabila ada kekurangan wasit, jangan semuanya ada kapten yang berbicara di wasit. Ya, diserahkan wasit. Ya, yang berikan laporan pertandingan antara akan langsung menaiki panggung-panggung eksklusif yang telah kami siapkan. Ya, dari Pantas Kidung Tawar ini sepanggung ini supaya ada kenyamanan untuk menikmati pertandingan. Hanya 5.000 saja. Baik, kick off babak pertama baru saja dimulai. Putra Budisce tadi kembali bola dikuasai sepenuhnya Avicenna kali ini. Si rambut pirang yang dipercaya sebagai kapten. Pendek saja, walaupun 8. Mampu diblok tadi oleh sang kapten dari Putra Bugis C. Lemparan ke dalam kini Avicenna. Nampak di sini Pak Dr. Ivan juga ikut berpartisipasi memperkuat Avicenna kali ini saudara-saudara. Nomor punggung 8. Umpan tarik di sana menyebar ke nomor punggung 17. Masih ada nomor punggung 22. Bang Angga, salah pengertian Bang Angga, ingin berikan umpan kepada Dr. Irfan tadi. Kembali Avicenna tidak ingin kehilangan kesempatan. Namun umpan terobos tadi masih lemah. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Putra Bugis C. Sudah dilakukan, masih terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Kali ini Avicenna masih mampu dirampas. Serangan balik nomor 28 Putra Bugis. Hampak di sana sedikit gangguan dari si rambut pirang yang dimiliki Avicenna ini. Kembali ke lapangan saudara-saudara, kali ini Putra Bugis C lakukan tendangan bebas, sudah lakukan datar saja, masih mampu diamankan oleh nomor punggung 17 saudara Habibi tadi. Masih terjadi duel bola udara nomor punggung 8 Putra Bugis C, ada nomor punggung 17 tidak ingin kehilangan bola, masih sangat santai mencari ruang nomor punggung 17. Crossing jauh masih mampu membentur tadi, terjadi perebutan bola. Kali ini Avicenna lewat kaki nomor punggung 10 melebar saja, mampu digagalkan nomor punggung 7. Lagi-lagi gagal tadi serang yang dibangun anak-anak Putra Bugis. Kembali Avicenna menguasai bola, kontrol yang kurang baik dari Bang Angga tadi saudara-saudara. Lemparan ke dalam sudah lakukan, ada nomor punggung 8 Aidil di sana, pendek saja ke nomor punggung pasal kapten Ompu. Masih Abang Ompu di satu saja tadi saudara-saudara. Kapten Tsubasa yang dimiliki Avicenna ini, nomor punggung 13 saudara Arkan. Iya. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Oh, sebuah tendangan sudut tadi terlampau jauh. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Arkan di sana. Pemain yang ditransfer
dari Belanda ini. Dokter Irfan yang dituju tadi mampu dibaca dengan baik. Kembali Putra Bugis kali ini 1-2 maksudnya, luar biasa. Kembali anak-anak Putra Bugis masih sangat luar biasa, saudara-saudara. Terjadi perebutan bola, kontrol dada dari Dr. Irfan. Kerjasama dengan nomor punggung 11, ada nomor punggung 10. Sebuah percobaan tadi masih belum terarah, saudara-saudara. Tendangan si Madun nampaknya tadi. Tendangan kalau sudah dilakukan nomor punggung 8 di sana, saudara Aidil, masih Aidil, pendek saja. Kembali Aidil, sang kreator serangan yang dimiliki Putra Bugis, pendek saja, sangat baik. Tidak dibiarkan tadi, saudara-saudara. Crossing tadi, saudara-saudara. Bolong bari. Ya, mohon tonton bolong bari. Allah, beja panitia lawan rock, kena tiba. Dikopas saja, masih ada Dokter Irfan di sini. Lagi-lagi serangan yang dibangun oleh Avicenna kali ini mampu digagalkan tadi, saudara-saudara. Kembali ke lapangan, terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Avicenna menguasai bola cukup tenang. Avicenna lewat kaki nomor punggung 15, saudara Ding, umpan crossing jauh depan. Kandas lagi tadi, saudara-saudara. Mampu dipatahkan. Salah pengertian komunikasi yang kurang api. Avicenna kali ini, Dokter Irfan 1-2 berbahaya. Lagi-lagi sangat tenang nomor punggung 90, saudara HR tadi. Lagi-lagi sebuah komunikasi tadi berbahaya, saudara-saudara. Lagi-lagi serangan 7 hari 7 malam yang dikerahkan oleh Putra Bugis C ini belum membuahkan hasil, hanya menghasilkan tendangan sudut saja, saudara-saudara. Sudah, main dulu. Baik, lanjut. Tendangan sudut lakukan, saudara-saudara, berbahaya. Ada ompu di sini, masih terjadi kemelut. Luar biasa, jatuh di pelukan mesra sang penjaga gawang. Kembali Dokter Irfan Avicenna kali ini, nomor punggung 15, crossing jauh, Mr. Tony, Tony! Masih saudara, luar biasa, gelipunan! Sama-sama saudara-saudara, mendapatkan peluang yang sangat baik kedua tim ini. Kembali bola dikuasai sebelumnya nomor punggung 17, saudara Rangga Muslim kali ini nomor punggung 17, 1-2, aduai nomor punggung 8 di sana. Rangga, sangat baik Rangga. Bola terlebih dahulu keluar lapangan, terlalu deras tadi laju bola. Sangat baik sejauh ini Rangga, benar-benar menjadi momok gerakannya. Kembali ke lapangan, Dokter Irfan yang dituju di sana. Masih terjadi perebutan bola, ada nomor punggung 7. Nomor 11 di sana. Masih Putra Bugis. Crossing datar saja, mampu dibaca dengan Bang Angga tadi. Kembali ompu di sini. Iya. Sedikit tadi terjadi sentuhan manja dilakukan oleh Dokter Irfan. Nampak di sana nomor punggung 4, saudara Omku yang juga ancam, saudara Dikes, nomor punggung 7 Dikes. Masih Ansari, salah pengertian tadi Ansari. Kembali Tony tadi, lagi-lagi komunikasi yang kurang baik, mampu dibaca serangan Omku di sini. Putra Bugis kali ini datar saja, crossing berbahaya. Sehari saja saudara-saudara. Lagi-lagi sebuah peluang emas belum mampu dimanfaatkan tadi. Nilai saja saudara-saudara. Kembali nomor punggung 10 di sana sendiri dia. Tidak dibiarkan tadi. Kembali serangan balik nomor punggung 17, Putra Bugis kali ini, saudara-saudara. Nomor punggung 11, Rangga tadi. Putra Bugis bersama mampu dibaca dengan baik, namun tidak ingin kehilangan bola. Putra Bugis kali ini mencoba menekan, disapu saja tadi.
masih mampu diamankan oleh saudara Bikes. Masih Bikes, putra Bugis, sangat baik. Luar biasa, tidak dibiarkan. Iya, terjadi pelanggaran 2-1. Sudah melakukan tendangan jauh ke depan Bang Air. Kembali anak-anak putra Bugis. Masih terjadi perebutan bola di sana. In Avicenna, jauh ke depan ada Bang Tony yang dituju. Bola tidak mampu bebas. Masih terjadi perebutan bola. Berbahaya Ompu di sana. Ompu masih. Iya. Sangat jelas tadi mengenai tangan dari Ompu. Sang kapten yang dimiliki Putra Bugis C. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kontrol lutut tadi Bang Tony. Masih Avicenna kali ini saudara-saudara. Nomor punggung 8 Junaidi di sana melebar ke Dr. Irfan. Kontrol yang sangat baik Dr. Irfan di sana. Pendek saja. Oh, salah pengertian komunikasi yang kurang baik tadi. Serangan balik kiri anak-anak Putra Bugis. Nomor punggung 4 Ompu. Pendek saja melebar di sana. Berbahaya. Masih saudara-saudara. Nomor punggung 11 Putra Bugis. Tidak ada ruang saudara-saudara. Tony di sana. Lagi-lagi. Avicenna kali ini 0-10. Kandas lagi. Serangan balik Ompu di sini. Bikes nomor punggung 7 Bikes. Pendek saja. Masih ada nomor punggung 17 Putra Bugis. Lagi-lagi sebuah tangkapan yang manis dari penjaga gawang Dr. Irfan di sana yang dituju. Din. Lagi-lagi sebuah skema serangan yang belum terarang dibangun Avicenna. Masih Avicenna. Ada nomor punggung 10. Serangan balik Tony di sana bermain serangan semua. Wasit. Terjadi pergantian pemain dari Putra Bugis C. Lanjut. Iya, baik. Kembali ke lapangan. Ompu di sini. Lebar di sana. Nomor punggung 17 bersama dengan Ompu. Nomor punggung 4 datar saja crossingnya. Mampu dibaca tadi. Berbahaya. Sebuah tendangan langsung. Nyari saja saudara-saudara. Pergantian pemain dari Putra Bugis C. Nomor punggung 11 keluar. Masuk nomor punggung 9 Amar. Ya, 11 saudara Ilas tadi keluar. Masuk nomor punggung 9 Amar. Ya, lanjut. Heading tadi keluar bola. Mampu diamankan dengan baik. Kembali Avicenna kali ini. Pendek saja ke nomor punggung 8 Junaidin. Jauh ke maksudnya ke nomor punggung 10 di sana. Kembali Putra Bugis kali ini. Ompu. Masih terjadi perebutan bola. Tidak ingin kehilangan bola anak-anak Putra Bugis. Nomor punggung 8 kali ini. Ompu. Masih terjadi keluh. Ditopas saja tadi saudara-saudara oleh penjaga gawang yang tinggi jangkung ini. Sebuah akselerasi individu Dr. Irfan kali ini. Luar biasa Bang Tony. Avicenna. Iya. Nyari saja saudara-saudara. Tidak terkawal tadi. Nomor punggung 10 dari Avicenna ini, saudara Erik Abidal, belum mampu. Sebuah peluang yang sangat baik, tidak mampu dikejar dan saudara Rangga. Bola lemparan ke dalam untuk Avicenna. Angga, Bang Angga nomor punggung 22. Din yang dituju. Masih Avicenna. Kerjasama yang baik. Din, masih Din. Sang kreator serangan dimiliki Avicenna kali ini. Nomor punggung 10 berbahaya. Komunikasi Dr. Irfan luar biasa. Akhirnya dilanggar tadi. Iya, langsung bersalaman. Sangat baik pemandangan pada sore hari ini, di mana kedua tim sangat berkelas, menunjukkan kualitasnya sebagai pemain profesional. Langsung berikan salaman. Kembali kali ini peluang didapatkan Avicenna lewat tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal.
Nampak sang eksekutor nomor punggung 10 di sana, Erik Abidal di sana, saudara-saudara. Menarik, kita tunggu bersama-sama. Sudah ya, Kosoro, berbahaya. Mampu disundul keluar. Pertama baru saja berakhir. Babak pertama sudah mulai. Ini otori sekali nih. Malum Pak Makiras makin toe. Big match antara tuan rumah lorong hitam akan berhadapan dengan Sinar Lara. Luar biasa di lorong mendumba ulu panggung ya. Lalu otori. Sek. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton pada sore hari ini, sangat luar biasa sudah memadati di studio ini kita. Ya, kami akan kembalikan ke instruktur pertandingan. Kedua 0-0. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang para pecinta dan pecandu bola mini dimanapun Anda berada. Iya, di mana di partai pertama ini kita akan menyaksikan apa yang tidak kalah serunya, saudara-saudara, antara Putra Bugis C dan berhadapan dengan Hafiz Sena. Kulit panjang sudah dibunyikan. Dengan gawang perdana di babak kedua, Putra Bugis mencoba menguasai bola. Umpang lambung, saudara-saudara. Edi saja nomor punggung 9 di sini. Masih Putra Bugis. Dihalal kembali anak Sena. Nomor punggung 15. Umpan terobos, tidak sama yang cukup api, saudara-saudara, masih perebutan bola di sini. Luar biasa apa yang terjadi, nampaknya sedikit melakukan gerakan tambahan tadi. Pelanggaran diperuntukkan untuk Putra Bugis C. Kali ini Katen kesebasan langsung ke depan, saudara-saudara, heading saja Rafi Sena. Luar biasa kembali mencoba menguasai bola, cari ruang nomor 28, nomor 15 ditujuk kembali. Tidak diberikan ruang. Terangan balik, saudara-saudara, nomor 27 Putra Bugis melebar, lompat, crossing berbahaya, saudara-saudara. Arau melebar di sana mencari ruang. Tidak ada kawan, saudara-saudara. Luar biasa serangan balik cepat tadi. Curaiding sudah dilakukan langsung dengan saudara di heading saja. Berbahaya Diki di sana. Nomor 13 masih terjadi perebutan bola.
Asing luar biasa saudara-saudara. Kembali Putra Bungi nomor 4 di sini. Umpan terobos saudara-saudara. Kanas lagi. Asing anak-anak Putra Bugis luar biasa. Lalu nih. Santai tadi saudara-saudara. Putra Bugis nomor 4 melebar nomor 7. Umpan terobos saudara-saudara nomor 9 di sana. Kurang cermat saudara-saudara. Luar biasa bermampu dikontrol dengan baik tadi. Hanya melahirkan tendangan gawang. Avicenna kapten di sana. Kembali anak-anak Putra Bugis Yedi saja. Luar biasa Putra Bugis nomor punggung 9. Bola melambung tinggi di atas udara. Masih kontrol bola cukup baik. Sang kapten ini luar biasa sekali. Setelah ompun masih Putra Bugis lotak atik. Lagi-lagi apa terjadi? Handsball nampaknya tidak diberikan ruang saudara-saudara. Disapu persis saja. Lagi-lagi bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam Avicenna. Sudah dilakukan. Umpan tarik saudara-saudara. Masih nomor 17 Avicenna crossing. Luar biasa. Heading ball dua bola udara di sana. Kembali Avicenna cukup tenang. Luar biasa otak hati mencari. Aduh ayy. Luar biasa saudara-saudara percobaan yang masih membentur tadi. Merubah skor saudara-saudara lewat tendangan sudut. Avicenna sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara. Lagi-lagi serangan balik lagi. Aupu di sana. Terlalu deras saudara-saudara. Kembali halal saja nomor 17 di sana. Dibayang main kena Aupu. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali Putra Bugis melebar nomor 17 di sini. Otak hati saja mencari ruang. Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Kembali perebutan bola. Luar biasa nomor punggung 8 dibayang-bayang saja. Avicenna nomor punggung 15 luar biasa saudara Din tadi. Apa yang terjadi? Putra Avicenna maksudnya terlalu jauh melampau saudara-saudara. Masih perebutan bola di sana, masih bisa diamankan. Berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 15 Avicenna lagi-lagi berbahaya. Baru saja perebutan di saudara-saudara. Hampir-hampir saja saudara-saudara kali ini serangan balik. Putra Bugis lakukan serangan luar biasa. Opu 1-2 saja mencari ruang di sana. Lagi-lagi tidak diberikan ruang. Nomor 10 kembali Avicenna luar biasa otak hati saja. Berbahaya saudara-saudara jauh dari serangan. Nomor 9 di sana. Lagi-lagi bergelar lapangan lemparan ke dalam. Putra Bugis heading saja cukup baik saudara-saudara. Sapu bersih saja. Heading saja tidak diberikan ruang. Masih Avicenna mencoba menguasai bola crossing jauh ke depan saudara-saudara. Haya! Aduh hampir-hampir satu saudara-saudara. Lagi-lagi Avicenna cukup baik. Erik Abidal di sana. Potong begitu saja saudara-saudara. Ruang gerak daripada Erik Abidal tadi. Hampir-hampir saja. Kembali Putra Bugis nomor 99 di sana. Saudara Ikram. Asia Avicenna. Coba mengempur saudara-saudara nomor 15. Kalah lagi Opu di 1-2 saja. Opu di sini berbahaya saudara-saudara. Mata berhenti. Lagi-lagi. Luar biasa saudara-saudara. Serangan balik cepat lewat saudara Opu tadi. Kembali coba di sana. Avicenna luar biasa. Umpan tumit cukup baik. Berbahaya. Tidak mampu dimanfaatkan dengan baik saudara-saudara. Sebuah umpan tumit yang terarah saudara-saudara. Tidak dibiarkan begitu saja. Kembali lemparan ke dalam. Putra Bugis sudah dilakukan bawah 28. Berbahaya menendang angin tadi. Kesalahan. Sebuah percobaan saudara-saudara yang masih lemah. Ya metis-metis kapital. Sebuah percobaan yang masih membentur lagi. Ada Ompu di sana. Kanas lagi. Jual beri serangan. Lagi-lagi tidak dapat diselamatkan dengan baik saudara-saudara. Pancau di sini ada Erik Abidal nomor punggung 10 luar biasa mencari ruang saudara-saudara. Otak atik goyang Tito saja berbahaya. Hampir lagi saudara-saudara. Sebuah crossing datar tadi namun tidak ada kawan mampu memanfaatkan tadi saudara-saudara. Luar biasa sebuah gerakan yang cukup luar biasa saudara Erik tadi. Kembali terangkalan kali ini sudah lagu. Masih Avicenna mencoba menguasai bola. Nampaknya pelanggaran lagi-lagi dilakukan anak-anak Putra Bugis. Saudara-saudara
menjaga gawang keluar dari sarangnya dan coba menyelamatkan kawannya, saudara-saudara, luar biasa. Disapu bersih saja kembali, rebutan bola di area tengah lapangan. Lagi-lagi di heading saja Putra Bugis, masih rebutan bola di sini, saudara-saudara. Jatuh, cukup terang, Avicenna berbahaya, saudara-saudara. Gajah sama yang cukup apik, luar biasa, masih ada nomor punggung 4 di sini, mencari ruang. Lagi-lagi mampu melewati, saudara-saudara, crossing, luar biasa, saudara. Lagi sebuah pergerakan sepak, saudara Eri tadi ditutup rapat, mampu melewati, saudara, berbahaya. Sebuah shooting langsung dari nomor 4, saudara Irfan. Kesalahan lagi-lagi dimanfaatkan oleh anak-anak Avicenna tadi. Berdairin, tidak ada kawan yang dituju. Ya, medis. Iya, kita kembali ke lapangan pertandingan, luar biasa. Sedikit menyalami cedera saudara Habibin. Iya, kita kembali ke lapangan pertandingan Putra Bugis. Lagi-lagi tidak diberikan ruang, saudara-saudara. Ada 2-3 pemain Putra Bugis di area pertahanan, berbahaya, saudara-saudara. Langsung dihalau saja, saudara-saudara. Bawa pulihan Barzana, Avicenna luar biasa, tengah tim mencari ruang. Tim melebar, Irfan umpang taring saja, nomor 28 umpang LDR, saudara-saudara. Tidak ada kawan yang dituju, dibiarkan begitu saja. Wafiran Arkan, sang kapten daripada Avicenna, cukup baik, saudara-saudara. Handsball nampaknya sudah lakukan obur di sana. Putra Bugis luar biasa mencari ruang pendek saja, nomor 17 masih perebutan bola, nomor 17 di sana. Urang cermat dari kembali Avicenna, umpan terobos luar biasa, sebuah umpan cuek dari masih Erik di api. 3 pemain bukan berposisi buat pelanggaran, serangan balik anak-anak Putra Bugis, nomor 27 luar biasa melebar. Lagi-lagi gerakan cepat dari saudara Arkan. Ya, langsung masuk. Masa tidak pasti. Buka Tony, langsung saja saudara, luar biasa. Penampilan sang penjaga gawang Putra Bugis ini, mampu amankan gawangnya. Kembali obur di sana, serangan balik Putra Bugis, lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Putra Bugis. Obur di sana sudah dilakukan, awal 27 Putra Bugis berikan melebar, nomor 22 di sana. Kiran cermat, saudara-saudara. Putra Bugis sudah dilakukan, saudara-saudara, berbahaya. Nomor 77 coba menyelamatkan bola. Kurang cermat tadi, kembali serangan balik Avicenna, nomor 28 melebar di sini. Ada Dean kontrol bola, cukup baik, saudara. Dean masih Dean mencari ruang pendek saja. Avicenna nomor 28 melebar, saudara-saudara. Umpan terobos Irfan, sebuah umpan tumit tadi saudara Irfan. Bali Ikram luar biasa sekali, rekan dari Bali Dean di sini. Avicenna otak-atik, Dean umpang LDR, saudara-saudara. Namun tidak ada kawan yang perut panjang dibunyikan kick off babak kedua sudah berakhir. Skor masih sama kuat 0-0. Adu penalti. Ya, langsung kapten menghadap wasit. Masing-masing kesebelasan menghadap wasit. Langsung sih, Pak. Ya. Langsung. Kita kapten.